السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ya ayuhlah dina amal qawlan wa qulul qaulan sadida yusdhilakum ahmala kum wa yakfir lakum junubakum wa mayyutilah wa rasulahu fakadafaza bauzan hazima. Jemaah, salam subuh rahimakum Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita tak akan mampu untuk kita menghitungnya. hanya kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kalimat zikir yang kita ucapkan terlebih kalimat alhamdulillahirabbil alamin segala puji milik Allah Rabb pengatur pencipta alam semesta ini tiada daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melangkahkan kaki kita untuk datang ke dalam rumah Allah ini, dalam masjid ini melaksanakan ibadah wajib kita. Tentu kita bersama-sama ketika kita di akhir kehidupan kita kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang luar biasa ketika ditutup dengan kematian ketika kita melaksanakan ibadah ketika kita mampu untuk mengucapkan kalimat terakhir kita kalimat la ilaha illallah dan dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah ini merupakan satu uh, amaliah penting bagi kita terutama untuk kita memperbanyak diri kita untuk paling banyak untuk mengingat kematian kita karena Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang seseorang yang paling cerdas ya, Rasulullah mengatakan yang paling banyak mengingat kematian Aksiru humlil mauti zikron aksaruhum lil mauti zikron yaitu orang-orang yang banyak mengingat kematian wa ahsanuhum lima ba'da husti'dadan ulaika aqyas dan yang paling dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya itulah yang paling cerdas jadi insyaallah kita kita ini bapak ibu rahimakumullah bahwa kita ini adalah orang-orang yang berusaha untuk cerdas artinya mempersiapkan diri bekal kita untuk kita nantinya menghadap kepada Allah karena kata Rasulullah Aksaruhum lil mauti zikron. yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya itulah manusia yang paling cerdas hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, salah satu upaya kita untuk agar kita menjadi orang yang cerdas untuk persiapan kita nanti menghadap kepada Allah, maka banyak amalan-amalan yang kita lakukan. Seperti salat, seperti berpuasa sunnah bersedekah misalkan ataupun melaksanakan sunnah-sunnah yang lainnya Nah, pada kesempatan hari ini seharusnya yang menyampaikan kembali ini adalah Ustaz Rastu. Tadi malam beliau qadarullah mau WA kembali, katanya beliau sedang sakit. Nih. Tidak bisa mengisi jadi mohon untuk digantikan. Insyaallah beliau nanti mudah-mudahan di waktu yang akan datang bisa mengisi. Jadi kita doakan beliau sembuh dalam sakitnya kemudian bisa mengisi lagi. Nah kemarin Ulun menyampaikan tentang adab-adab ketika kita memasuki masjid. Kami ulangi, ya, kita sambung kembali. Kemarin kita sudah memasuki beberapa poin. Kemarin Ulun ulang kembali lagi ketika kita apa namanya adab-adab kita ketika kita memasuki masjid maka pergi dalam keadaan berwuduk dari rumah. Ya, jadi disunahkan kita ketika kita masuk dalam masjid kita eh, pertama pergi dalam keadaan kita berwudu. Rasulullah, Rasulullah s.a.w. menyebutkan Man tatahara fi baitihi ila min buyutillah liyaqdiya faridatan ihdahuma khati'atan Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan yaitu salat berjamaah maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajat ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memakai wangi-wangian yang terbaik dan dan wangi-wangian memakai pakaian yang terbaik dan wangi-wangian. Ya, yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah misalnya tulis nomor membaca doa ketika keluar rumah. Sebagaimana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza kharaja rajul min baitihi jika seorang keluar rumah lalu ia mengucapkan bismillah tawakkaltu illa billah Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah tidak ada yang dan kekuatan kecuali dengannya maka dikatakan ketika itu kepada dirinya engkau akan diberi petunjuk dicukupkan dan dijaga setan pun akan menyingkir darinya Setan yang lain akan mengatakan bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk kecukupan dan penjagaan riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi membaca doa ketika kita keluar rumah. Selanjutnya yang kelima adalah berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang kelima ya. Jika kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu bersabda, "Jika kalian mendengar iqamah maka berjalanlah menuju salat, namun tetaplah tenang dan khusyuk menuju salat. Jangan tergesa-gesa. Apa saja yang yang didapati dari imam maka ikutilah." Sedangkan yang luput dari kalian maka sempurnakanlah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang kelima adalah berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa walau sedang sholat walau sedang telat. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang yang poin yang keenam yaitu masuk masjid dengan kaki kanan dan membaca doa. Ini sudah kemarin. Sebagai yang diriwayatkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, ya, suka mendahulukan nabi saw itu suka mendahulukan yang kanan dalam setiap perbuatannya selama beliau mampu seperti dalam bersuci menaiki kendaraan dan memakai sandal jadi selalu mendahulukan yang kanan ketika bersuci menaiki kendaraan dan memakai sandal memakai sepatu atau yang lainnya maka didahulukan yang kanan sesuai bukhari dan muslim kemudian membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rahmatik. Ah, juga yang menyebutkan Allahummaftali abwa rahmatik. Kemudian yang ketujuh adalah mengucapkan salam ketika masuk masjid jika bertemu dengan jamaah ya. Ini juga kemarin sudah saya kita kami jelaskan. Selanjutnya penjelasan selanjutnya adalah mengerjakan salat Sunnah tahiyatul masjid dua rakaat, nah ini kita akan jelaskan. Jadi, sunnah selanjutnya adalah ketika kita masuk masjid, setelah melalui daripada proses tadi, dari rumah kita berudu, kemudian kita membaca doa, kemudian kita masuk masjid dengan membaca doa, memulai dengan kaki kanan, kemudian kita... selanjutnya tentunya mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid dari Abu Qatada radhiyallahu anhu ia berkata bersalam salam bersabda idza dakhala ahadukum al masjida Kata Rasulullah, janganlah salah seorang di antara kalian. Janganlah salah seorang diantara kalian jika seorang di maaf, jika salah seorang diantara kalian apiza dakhala ahadukum almasjida fala yajlis jika seseorang di antara kalian masuk masjid maka janganlah ia langsung duduk fala yajlis hatta yusalli ini sampai dia mengerjakan salat dua rakaat jadi kita masuk masjid sebelumnya kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid sholat dua rakaat. Nah, maka penting bagi kita untuk mengetahui beberapa seputar persoalan tentang sholat sunnah tahiyatul masjid ini. Ini kami ambil dari tulisan dari tuntunan ibadah dari Muhammadiyah. Ya, dasar hukum salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat yang dilakukan sebanyak dua rakaat. Dan dikerjakan oleh seseorang ketika masuk ke dalam masjid dan sebelum duduk. Bang. Jadi ketika kita masuk masjid jangan duduk dulu. Sesuai dengan hadis tadi yang kami sebutkan, hatta yusali rakaat ini sampai mengerjakan salat dua rakaat Ya, fala maka janganlah ia langsung duduk kan, maka janganlah ia langsung duduk. Hatta ini sampai dia mengerjakan solat dua rokat Maka adabnya adalah ketika kita keluar daripada masjid atau berada di rumah memasuki masjid, maka adabnya adalah kita solat tahiyatul masjid. Ketika masuk masjid dalam masjid dan sebelum duduk. Kemudian seputar pertanyaan kembali adalah bagaimana waktu salat tahiyatul masjid nah, waktu salat tahiyatul masjid itu disyariatkan dikerjakan tatkala seseorang masuk ke dalam masjid sebelum duduk baik di waktu siang hari Pak di pagi hari maupun malam hari lantas bagaimana jika ada orang yang hendak masuk ke dalam masjid pada waktu-waktu larangan Nah, seperti misalkan setelah sholat asar as sampai matahari terbenam atau setelah sholat subuh sampai matahari terbit bah. maka ada larangan ketika kita sholat itu ketika kita setelah sholat subuh maka itu kita dilarang bah. kemudian juga setelah sholat asar as sampai matahari terbenam maksud dalam hadis riwayat mutafakun alaih jadi, ulama mengatakan, apabila terjadi kondisi seperti ini, ulama menjadi dua bagian. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat agar ia menangguhkan terlebih dahulu keinginannya untuk masuk masjid. Nah, ini artinya menunda dulu, Pak, untuk masuk masjid. Ini ulama yang berpendapat demikian. Apabila terjadi kondisi seperti ini sebagian ulama pun pendapat agar ia menangguhkan terlebih dahulu keinginannya untuk masuk ke dalam masjid sampai habis waktu terlarang tadi, Pak. Atau bisa juga ter terus masuk dan berdiri dalam masjid hingga habis waktu larangan itu, Pak. Jadi terus berdiri, Pak, sampai habis waktu larangan itu. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua ini yang sering Ya, sedangkan sebagian ulama lagi adalah ini yang sering kita lakukan dan ini yang banyak yang roji yang dipegang oleh banyak ulama yaitu seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Zawzi, Syekh Muhammad bin Utsaimin, Syekh Ibnu Baz dan ulama-ulama ini berpendapat bahawa ia tetap diperintahkan salat tahiyatul masjid meskipun ya, dia berada pada waktu-waktu yang terlarang seperti Pada saat selesai, selesai sholat asar itu kan kita terlarang sholat pak. Ya. Diperintahkan dasarnya yang digunakan dalam menyampaikan pendapat ini adalah keutamaan perintah Nabi. Jadi ada perintah keutamaan Nabi yang terdapat pada hadis riwayat Ahmad di atas. Selain itu larangan mengerjakan sholat pada waktu tertentu berlaku bagi sholat yang tanpa sebab. Dan tidak ditujukan untuk sholat yang memiliki sebab seperti sholat tahiyatul masjid. Jadi boleh pak, ketika kita eh, mungkin berjalan, ketika itu kita sedang sapar ketika itu kita masuk masjid, ya dalam kita pingin kita kan kadang-kadang pak kalau kita sapar dalam keadaan kita dinas misalkan kita pergi ke masjid pak. Pergi ke masjid itu bukan berarti mau apa pak mau bekamih ya, mau kencing. Nah, maka langkah baiknya ketika kita kencing tadi pak masukkan uang infak juga, kemudian kita berwudhu, ya, sholat. Nah, mungkin setelah sholat asar tadi ya, boleh pak kita sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat untuk menghormati masjid. Maka itu dibolehkan, pak. walaupun itu dalam waktu-waktu yang terlarang. Karena ada sebab, kita masuk masjid. Kemudian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke masjid dan menjumpai imam sedang berhutbah. Apakah tetap disunahkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid? Jadi, ketika kita terlambat, masuk ke masjid ketika sudah. Imam sudah naik mimbar, khotib sudah sedang berhutbah. Maka, apakah tetap disunahkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid? Maka, jika seseorang masuk ke masjid dan menjumpai imam sedang berhutbah, maka ia tetap disunahkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid, dan hendaknya sholat tersebut diringankan. Bah. Maksudnya, atau dipercepat. Bukan berarti mempercepat gerakan tidak, artinya bacaan yang kita baca tadi itu yang mungkin beberapa harokat kita pendekkan Bismillahirrahmanirrahim, kita pendekkan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, tidak boleh terakhirnya itu yang kita panjang, pendek, panjang, pendek tidak boleh. Jadi kita harus konsisten akan mat ketika kita membaca Al-Qur'an. Kemudian bacaannya bisa kita agak percepat. Bukan berarti kita menyepat-cepatkan bacaan. Di sini disebutkan adalah kita meringankan atau agak dipercepat. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila seorang khotib hampir selesai melaksanakan khutbah. Jadi ketika dia masuk masjid, khutib itu sudah melaksanakan khutbahnya dan ternyata pada sudah khutbah kedua. Atau mau selesai sudah khutbah ini, maka dia tidak diperkenankan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Karena maka ia akan ketinggalan salat wajibnya, salat jumatnya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir ia berkata, Sulaik al Gaftani datang pada hari Jumat. Nah, sementara Rasulullah SAW berhutbah, dia pun duduk pak. Jadi Sulaik al Gaf al -Ha Sulaik al Gaftani datang pada hari Jumat. Nah, Sabar Rasulullah sementara Rasulullah SAW sedang berhutbah, dia pun duduk pak. Maka beliau langsung bertanya padanya Ya Sulaik, kum farka rok atai wa tajawaz fi hima ya. Wahai Sulaik, bangun kata Rasulullah Ini Ketika itu bersama berutbah, Sulaik masuk masjid nah, Rasulullah pun mengatakan demikian Apakah boleh Pak khotib begitu Pak? Dan ini kata para ulama hanya di, boleh dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah ingin mengajarkan kepada para sahabat pentingnya Salat tahiyatul masjid itu. Sumakalah kemudian beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat, wal imamu yaktub sedangkan imam sedang berhutbah ya. fal fihi maka hendaklah dia salat dua rakaat dan hendaklah dia mengerjakannya dengan ringan ya bukhari dan muslim dan inilah apa namanya disyariatkannya salat tahiyatul masjid dan perlu kita ketahui bahwa salat tahiyatul masjid ini Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Kemudian contoh lagi misalkan pertanyaan selanjutnya. Kalau pian masuk masjid, kalau kita masuk masjid, kita lupa, Pak. Lupa mau salat tahiyatul masjid. Bagaimana? Contoh ketika kita masuk masjid, lupa duduk langsung kita. Bagaimana itu? Maka berdasarkan hadis di atas tadi yang hadis selain tadi maka para ulama pun berpendapat pak bahwa sekiranya seseorang masuk masjid dan langsung duduk pak karena tidak tahu atau lupa yang pertama tidak tahu atau lupa kemudian kalau tidak tahu terus cuma ada yang ada yang menyampaikan bapak tadi lup, tidak sholat taatul masjid nah yang tidak tahu dia kita sampaikan atau mungkin dia lupa Kemudian dia ingat dan belum mengerjakan salat tahiyatul masjid, maka ia tetap disyariatkan untuk mengerjakan salat tersebut. Pak. Contoh masuk masjid, duduk, lupa. Setelah 10 15 menit ingat. Nah, maka tetap disyariatkan untuk mengerjakan salat tersebut. Sebab orang yang diberi ujur karena lupa atau tidak tahu, tidak hilang kesempatan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid dengan syaratnya Pak jarak antara duduk dengan waktu tidak terlalu lama. Jadi tidak jelaskan di berapa menit Pak. Jadi tidak terlalu lama ini mungkin ya hitungannya ya tidak sampai dari satu jam atau setengah jam. Kalau satu jam juga kan waktu sudah waktu berakhir Pak. Ya mungkin tidak lama mungkin bebas ya menit lah atau 10 menit. Ingat pada saat itu maka kita pun melaksanakan sholat ayatul masjid hal ini dijelaskan dalam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari selanjutnya seseorang yang masuk ke dalam masjid dan azan sedang dikumandangkan, bagaimana kita Pak? ada azan dikumandangkan ketika itu tapi kita ketika itu masuk ingin sholat ayatul masjid, ajan dikumandangkan Apakah kita langsung sholat? Apakah kita mendengarkan ajan? Maka ini ada dua jawaban. Yang pertama adalah sebaiknya ia sambil berdiri menjawab ajan terlebih dahulu. Ketika dia masuk masjid, ajan sudah berkumandang, maka diutamakan untuk mendengar ajan dulu, pak, dan menunda sebentar untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid Nah, dengan demikian ia dapat melaksanakan dua perintah. Yang pertama menjawab ajan juga merupakan sunnah dan kedua adalah mengerjakan salat tahiyatul masjid setelah ajan tadi. Rasulullah SAW bersabda ija sami'tum an nida apabila kamu mendengar ajan. Faqulu misla ma yaqulul muadzin maka bacalah seperti apa yang dibaca oleh muazin. kemudian persoalan yang lain Pak. persoalan yang lain itu ketika hari jumat kalau terlambat datang persoalan lain bagaimana khotib naik bimbar ketika terlambat datang kita takutkan ketika terlambat datang ketika ajan telah dikumandangkan lain kalau halnya kalau sholat yang kita tahu masjid tersebut Ajannya dua kali pak Ajannya dua kali Tapi kalau seperti di Suhada misalkan Seperti di Bina Islam Seperti di Masjid At-Taqwa Nah itu ajannya satu kali pak Bagaimana Ketika ajan telah dikumandangkan Dan kita tahu di masjid itu, itu Ajannya cuma satu kali Apakah kita Menunggu ajan selesai Atau sholat tahiyatul masjid ini kan sering Pak pertanyaan begini. Jawabannya adalah kita tetap melaksanakan salat tahiyatul masjid tanpa menunggu azan selesai, Pak. Kita tetap melaksanakan salat tahiyatul masjid tanpa menunggu azan selesai. Mengapa? Karena mendengarkan azan itu sunnah sedangkan tahiyatul masjid itu juga sunnah, Pak. Sama-sama sunnah sebenarnya. Tapi di situ ada yang lebih utama, karena ketika ajan itu selesai dikhawatirkan khatib sudah naik mimbar kita belum selesai melaksanakan salat tahiyatul masjid. Sedangkan mendengarkan khatib yang sedang berhutbah itu merupakan rukun daripada salat Jumat itu sendiri, dari ibadah Jumat itu sendiri, Pak. Jadi memenangkan sesuatu yang wajib mengalahkan yang sunnah itu lebih diutamakan. Contoh seperti kasus tadi, kasus ketika kita Masuk masjid sholat Jumat misalkan ketika itu uh, ajan telah berkumandang maka kita pun di, karena kita khawatir tadi takut ketinggalan daripada khutbah Jumat tadi maka kita pun tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid tanpa kita harus menyelesaikan ajan terlebih dahulu. Ya. Ini adalah persoalan. Mungkin diantara kita juga masih ada yang ketika ajan ya, dia tetap mendengarkan ajan sampai selesai. Kemudian ketika selesai khotib naik mimbar apa di, di khutib, uh, apa berhutbah dia baru melaksanakan salat tahiyatul masjid. Allahu a'lam bisawab. Kami lebih condong untuk memilih ya. Kami lebih condong untuk memilih untuk tetap melaksanakan salat meskipun ajian tetap berlangsung. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, selanjutnya adalah ketika ikomah dikumandangkan, maka tidak ada salat sudah lainnya. Contoh misalkan pian masuk masjid, ketika itu pian terlambat datang, ini sudah pernah kami jelaskan ketika pian terlambat datang ketika itu Iqomah telah dikumandangkan ketika itu pian mau melaksanakan salat tahiyatul masjid sudah berniat maka tidak perlu kita melaksanakan salat tahiyatul masjid karena iqomah telah dikumandangkan dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersabda idza mati shalah fala sholata illal maktubah apabila salat telah ditegakkan dengan seruan iqamah tadi Pak karena memulai salat tadi itu adalah dengan diserukannya iqamah maka tidak ada salat kecuali salat yang wajib maka tidak ada salat jadi salat yang wajib nah bagaimana dengan salat di Masjidil Haram nah, bagaimana dengan salat di Masjidil Haram khusus untuk salat di Masjidil Haram sebagian dari ulama seperti Imam Nawawi mengemukakan bahwa solat tahiyatul masjid di masjidil haram adalah tawab jadi tidak perlu solat tahiyatul masjid karena sudah diwakili oleh tawab yang dikhususkan bagi para pendatang jadi yang dikhususkan bagi para pendatang contoh misalkan kita berangkat umroh kita mau solat tahiyatul masjid karena kita dalam keadaan kita berhaji atau umroh maka kita tidak perlu Salat tahiyatul masjid akan tetapi dengan Tawaf tersebut juga sudah menggantikan daripada salat tahiyatul masjid. Sementara bagi orang yang mukim menetap di sana maka hukumnya sama seperti masjid-masjid yang lainnya yaitu disunahkan salat tahiyatul masjid. Pendapat ini dasarkan kepada alis yang berbunyi Tahiyatul baitit tawaf Tahiyat bagi al bait Ka'bah adalah tawab. Namun demikian, hadis yang dijadikan sebagai rujukan dalam masalah ini tidak sahih benar, dan bahkan tidak ada asalnya dari Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, bisa disimpulkan bahwa solat tahiyatul masjid berlaku bagi semua masjid. Nah, ini juga ada pendapat: berlaku bagi semua masjid termasuk Masjidil Haram. Dengan demikian setiap orang yang masuk ke Masjidil Haram, apakah dia itu pendatang ketika dengan umroh misalkan, maka tetap dianjurkan baginya untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid jika ia ingin duduk. Kemudian lain halnya jika dia ingin langsung mengerjakan tawaf pak atau dia ketika itu ingin langsung mengerjakan tawaf maka tidak perlu untuk Sholat tahiyatul masjid di masjidil haram Akan tetapi ketika dia ingin duduk sebentar Mungkin menunggu istrinya yang mungkin sedang ke toilet misalkan ya Maka dia duduk misalkan menunggu duduk Misalkan maka sebaiknya dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid Pendapat seperti ini dikeluarkan oleh mayoritas ulama fikih. Ya, Adapun dasar yang mereka gunakan adalah mendeladani apa yang pernah dilakukan oleh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini baru masuk kita bab tentang sholat tahiyatul masjid pak. Belum lagi yang lain lain ini masih banyak sebenarnya. Tapi tidak apa apa kita terus lanjut. Selanjutnya seputar pertanyaan bagaimana jika seseorang berulang kali masuk masjid. Contoh misalkan habis sholat subuh ini. lalu pulang ke rumah lagi, Habis itu masuk masjid lagi Pulang ke rumah lagi Masuk masjid lagi misalkan Bagian seseorang berulang kali Masuk masjid dalam waktu yang berdekatan Apakah dia melaksanakan Salat tahiyatul masjid misalkan Berulang kali misalkan Terkait dengan hal tersebut Sebagian ulama berpendapat Bahwa ia tetap Melaksanakannya karena itu sesuatu Yang istihbab atau sesuatu yang disukai. Jadi mengulang-ulang salat tahiyatul masjid itu setiap kali masuk masjid. Ya, pendapat ini diambil An-Nawawi dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah yang juga merupakan pendapat Majhab Hambali. ash menerangkan bahwa salat tahiyatul masjid disyariatkan bagi seseorang walaupun acap kali keluar masuk masjid. sebagaimana ditunjukkan jahir hadis Kendati pun demikian sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa seseorang yang keluar masuk masjid dalam waktu yang berdekatan Maka cukup bagi yang mengerjakan sholat tahiyatul masjid satu kali saja Jadi yang waktu yang berdekatan Contoh misalkan Misalkan bapak-bapak e, cuma keluar sebentar mungkin misalkan Cuma apa ya keluar ada yang manggil misalkan Maka tidak perlu bapak-bapak untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid tapi ketika bapak keluar misalkan berwudu itu kan waktunya agak lama pak berwudu atau bersuci kita kemudian kita pun boleh melaksanakan salat tahiyatul masjid ataupun ketika kita pulang ke rumah kemudian kita dipanggil kembali ada kegiatan di masjid misalkan kerja bakti ataupun rapat misalkan kita datang lagi ke masjid maka kita pun juga disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid meskipun berkali-kali pak. 5 menit lagi Pak ya kita habiskan tentang ini kemudian sholat sunnah rawatib dapat menggantikan sholat tahiyatul masjid namun demikian jika terdapat seseorang yang masuk masjid dan langsung mengerjakan sholat rawatib contoh misalkan masuk masjid waktu tinggal 4 menit atau 3 menit lagi padahal di situ itu ada contoh misalkan rakaat al-fajri khairum minat dunya wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya, nah, Tapi ketika itu Bapak masuk masjid, lihat jam sudah sisa 3 menit atau 4 menit, ternyata ini cukup untuk hanya melaksanakan uh, salat sunnah sebelum salat subuh misalkan. Apa yang kita pilih apakah dua-duanya ataukah kita melaksanakan salat tahiyatul masjid kemudian kita melaksanakan salat sunnah maka ulama mengatakan maka menurut ulama salat tersebut telah dapat menggantikan salat tahiyatul masjid. Dia tetap melaksanakan salat ya, sunnah tadi salat sebelum salat subuh salat qabliyah subuh maka eh, dia telah mendapatkan pahala daripada salat tahiyatul masjid tadi. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pertanyaan selanjutnya ini yang sering kita dengar juga. Bagaimana sholat tahiyatul masjid di musola? Allah di musola Pemda misalkan terus dilanggar di surau yang tidak dipakai jumatan atau di musola misalkan musola ya, ya biasalah misalkan di tempat wisata itu ada musola. Apakah kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid maka? Lama mengatakan tidak ada sholat yang di musola itu tidak ada. Yang ada itu sholat di masjid. Sholat yang dipakai memang dipakai itu sampai dengan jumatan Setiap masjid adalah musola dan tidak setiap musola itu adalah masjid. Ya, setiap masjid itu adalah tempat ya tempat untuk sholat mus atau mushola, dan tidak setiap musola itu adalah masjid. Tidak bergantung pada besar kecilnya ukuran seperti contoh misalnya musola yang sering kita jumpai musola di airport, ya, musola di terminal misalkan, musola di stasiun, di mal, maka kita pun tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, ada pertanyaan dan kepada Syekh Usaimin rahimahullah. Ada satu pertanyaan pak kepada beliau Pernah ditanya tentang bangunan atau tempat ibadah yang disewakan di kantor atau sholat dengan status sewa? Apakah bisa dihukumi masjid? Nah, beliau menjawab, "Bangunan ini tidak memiliki hukum masjid." Tidak dihukumi hukum masjid, ini tempat sholat musola karena dimiliki oleh orang lain, bukan wakaf, dan pemiliknya ini berhak menjualnya ini hanya musola dan bukan masjid ini kata beliau pendapat beliau sehingga tidak memiliki hukum untuk sholat tahiyatul masjid kemudian beliau ditanya berarti tidak dianjurkan sholat tahiyatul masjid nah, beliau kemudian menjawab tidak dianjurkan namun boleh didirikan sholat sunnah seperti biasa sholat sunnah mutlak misalkan kita sholat sunnah saja maka itu dibolehkan tidak menisbatkan sebagai salat tahiyatul masjid sebenarnya masih banyak lagi Pak ini hari ini kita satu pembahasan saja yaitu salat tahiyatul masjid memang agak panjang selanjutnya kita akan memasuki tentang mengerjakan salat sunnah rawatib insyaallah kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah untuk menjalankan perintah-perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunnah sunnahnya kita kami akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh